kasih Mirsa, dan masih bersama kami di Seputar Bali. Dinas Perikanan Kabupaten Badung menggelar Gerakan Budaya Perikanan tahun 2018 yang mengangkat tema Budaya Perikanan Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Cerdas. Kegiatan ini pemirsa dibuka oleh Kadis Perikanan Badung Putu Oka Suwadiana di Lapangan Umum Mengui, Badung. Gerakan Budaya Perikanan tahun 2018 yang kali pertama dilaksanakan di Kabupaten Badung merupakan gerakan menjaga kelestarian budaya, khususnya perikanan darat maupun pesisir. Bupati Badung Nyoman Giri Prasa dalam sambutan yang dibacakan Kadis Perikanan Badung Putu Oka Suwadiana mengatakan, gerakan budaya perikanan yang dilaksanakan di lapangan Mengwi diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong pembangunan yang berkelanjutan sebagai esensi dan implementasi dari konsep Blue Economy, yaitu tatanan ekonomi dengan sistem produksi efisien tanpa limbah. Dalam konsep Blue Economy, ekonomi terus ditingkatkan dengan wawasan lingkungan. Bupati Giri Prasa sangat mengapresiasi kegiatan yang juga melibatkan generasi penerus. Sementara Kadis Perikanan Badung Putu Oka Suwadiana menambahkan, gerakan budaya perikanan ini bertujuan meningkatkan budaya gemar makan ikan di masyarakat. Konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Badung, rata-rata baru mengkonsumsi ikan sekitar 32,5 kg per kapita per tahun. Sementara secara nasional sudah mencapai 43 kg per kapita per tahun. Budaya perikanan Kabupaten Badung tahun 2018 adalah memang yang pertama. Jadi latar belakang kita melaksanakan gerakan ini karena sampai saat ini konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Badung, jadi masyarakat Badung secara rata-rata baru mengkonsumsi ikan atau makan ikan sekitar 32,5 kg per kapita per tahun, sedangkan secara nasional sudah mencapai 43 kg per kapita per tahun. Jadi masih jauh sekali. Oleh sebab itu kita merintis atau melaksanakan kegiatan gerakan budaya perikanan ini dengan harapan agar masyarakat, jadi kita awali dengan anak-anak, terutama anak-anak SD, dalam rangka untuk memberikan pemahaman atau edukasi agar mereka gemar makan ikan. Dengan gemar makan ikan, anak-anak SD akan diharapkan akan menjadi lebih sehat dan cerdas. Gerakan Budaya Perikanan tahun 2018 yang digagas Dinas Perikanan Kabupaten Badung berlangsung selama 3 hari dari 24 hingga 26 Juli di lapangan Mengwi ini. Dalam kegiatan tersebut, pengunjung bisa melihat stan-stan pameran perikanan dan kelautan. Mengawali pembukaan ini digelar lomba memancing tradisional di pesisir pantai. Kegiatan ini melibatkan kerama bendega maupun masyarakat petani perikanan se-Kabupaten Badung. Acara pembukaan kegiatan ini dimeriahkan pementasan sendra tari nelayan yang dibawakan anak-anak dan hiburan lawak dari Celekentong Mas. Indra Wijaya, Bali TV.